tahun yang sangat membangun pertumbuhan kawasan Papua Pusat Timur, dan itulah kebijakan yang dilakukan dan yang diberikan kepada kita. Teman-teman selalu ingat bagaimana saatnya kawan-kawan sekalian mendengarkan pendapatan terpengaruh, dan termasuk juga ada sebagian kawan-kawan kita yang harus terpuruk. Maka salah satu bentuk kehadiran pemerintah adalah memberi kesempatan teman-teman bisa menyelenggarakan promosi. Oleh sebab itu ini Festival Pasar Sehat UMKM ini menjadi bagian dari strategi promosi, namun juga masih dengan menerapkan disiplin protokol COVID-19. Harapan kami setelah sekarang kawan-kawan di akrab dengan new normal adanya corona, namun teman-teman juga di sektor pemulihan ekonominya bisa berjalan. Pada saat ini memang kondisi di Semarang Selatan secara utuh kita memiliki 2 puskesmas. Laporan terakhir bahwa kita sampai saat ini masih tetap zero. Memang kemarin sempat muncul, tetapi ternyata setelah kita tracing, ternyata dia adalah warga di luar kota. Nah, sehingga pada saat ini dengan kegiatan yang didukung dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini sangat bermanfaat bagi kami, sangat pasti akan membangkitkan namanya perekonomian warga masyarakat, karena ini memang yang dirindukan warga masyarakat. Sangat-sangat membantu banget, sangat menyenangkan buat kami UMKM, terutama kami di masa pandemi ini sangat terbantu banget. Karena diinformasikan meskipun minimalis sifatnya, tapi hasilnya sangat luar biasa untuk mempromosikan produk. Sebenarnya ya lumayan mempengaruhi pandemik, cuma karena kita dibantu oleh pemasaran secara online, jadi teman-teman banyak dapat ordernya dari online.